Ya Allah, Mas, Mas. Sebuah video memperlihatkan antrean panjang pengunjung mal demi mendapatkan takjil gratis, viral di media sosial. Dalam video tersebut, pengunjung mal rela antre panjang dan menunggu hingga takjil mulai dibagikan. Video tersebut jadi sorotan warganet karena ternyata salah satu hidangan pada menu takjil gratis tersebut ada minuman Starbucks. Sementara diketahui brand Starbucks kini tengah jadi sorotan termasuk dalam brand yang diboikot masyarakat UTNUK mendukung aksi perlawanan genosida di Palestina. Diketahui peristiwa dalam video tersebut terjadi di salah satu mal besar di Semarang. Video tersebut viral dibagikan akun Instagram @wokuot, dikutip tribunjabar.id, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan suasana ramai di sebuah mal. Di sana terlihat antrean panjang pengunjung mal. Mereka berbaris dan tertib sembari menanti giliran untuk maju. Kemudian perekam memperlihatkan antrean panjang pengunjung mal tersebut. Perekam menyebut ternyata pengunjung mal rela antre tersebut demi mendapatkan takjil gratis Ramadan. Tak hanya itu, perekam heran menyindir bahwa sekelas mal membuat antrean tersebut menjadi tampak seperti menunggu takjil di angkringan. Kini, video momen pengunjung mal rela antre panjang demi takjil gratis tersebut viral dan jadi sorotan. Sejumlah warganet menyoroti salah satu menu takjil gratis tersebut terdapat minuman Starbucks yang ikut nangkring. Dalam video tersebut, pengunjung mal tampak tertib antre mengambil bagiannya. Terlihat para pengunjung mal tersebut bebas memilih menu takjil gratis yang dihidangkan tersebut. Terlihat sejumlah pengunjung memilih membawa beberapa menu takjil saja.